Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Pagi hari ini alhamdulillah bisa hadir kembali di kawasan Full Bis ALS Yogyakarta. Untuk pagi hari ini kru-kru bis ALS NOP 248 sedang sibuk mengondisikan armada untuk kesiapan pemberangkatan siang hari ini nanti. Kenapa? Acaranya berubah. Maksudnya gimana? ALS 51 nggak jadi ke Semarang. Lah. Kita suruh lewat Purwokerto biar tahu yang jual dapat Melani yang cantik. Wah, ini bener nah, ini? Ada Kema Batu mau ikut ke tempat Melani, Pak Lurah. Wow. Biar tahu Mbak Melani perkenalan. Oh gitu ya. Itu Pak Lurah. Oh ini kamu kenal Mbak Melani nggak bisa itu? Terbayang-bayang pada Mbak Melani kan. Ada kepanjangannya Melani itu. Ada kepanjangannya Melani itu. Membuat lagi aku kesini. Jadi kalau itu Melwo, ya. Bang Sumo. Bener itu kata Pak Ketua, nggak jadi ke Semarang. Nggak jadi, kita pengen itu ke Mbak Melani itu. Harus lewat Purwokerto. Ya. Nggak boleh ke Semarang. Iya, Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Ketua bilang apa sampai Purwokerto? Iya, iya, iya. Jadi pengen dawet Melani. Wow. Biar kenal besok. Kru 51 tak kenalkan Pak Ketua. Pak Ketua kan sudah kawan Melani baik. Oke, 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 oke. Biar Bang Rio nanti kenal dengan Mbak Melani ya. Akhirnya ya ALS 51 akan pulang ke Medan nanti hari Senin ya. Jadi untuk teman-teman ini serius ya, nggak lewat Semarang ya berarti ya? Nggak lewat Semarang. Jadi ini berubah lagi acaranya, akan singgah di Dawet Melani. Jadi untuk kawan-kawan yang pengen memvideokan bis ALS NOP 51 atau jumpa dengan Bang Sumo atau dengan Bang Rio, nanti silahkan singgah di Dawet Melani ya. Nanti kita akan mampir ke sana sambil menikmati es dawet hitam. Bang Rio sama Bang Sumo pernah mencoba dawet hitam belum? Belum. Ya, 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 ya. Pak Ketua, udah berani nyoba dawet lagi? Pak Ketua barang tipis. Siapapun ada tantangan Pak Ketua, kita layani. Oke, siap ya Pak Ketua. Tapi pasti tadi malam apa ke bawah mimpi Mbak E itu? Iya, karena terbayang-bayang. Mbak E yang itu loh, yang oh, yang ore apa Induren? Iya. Yang itu ke sana. Iya, 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 iya. Ya, Induren. Ya, Induren. Apa ini? Aduh, penyakit ya, wes tak kameranya tak ke sini. Ini 270 sampai di Tol Ungaran Ketua. Buat Semarang. Buat Semarang. Paling nanti ya siang-siang jam 11 jam 12 lah paling nanti. Ganti oli, Bang. Oh. Filter solar. Abang punya ngomong sewanya hari ini gimana Ketua? Semaput. Aduh. Medan, Bang. Medan. Enggak ya. Medan, Bang. Mbak E Medan. Bukan Medan. Ditawari. Apa? Ke Bali ya. Hari ini di Jalan Parang Tritis ya, tentunya banyak Honda-Honda CB yang lewat karena memang hari ini sampai besok itu ada jambore CB ya di Pantai Depok, Yogyakarta. Dan hari ini tadi CB plat AG, plat AE, plat H, plat AD, plat L, plat D, plat E, wah banyak pokoknya seantero Indonesia. Nanti akan kumpul bareng di Pantai Depok.
dan tentunya ada hiburannya, live musik ya. Infonya Antar Boy Gang, tapi yang betul yang mana saya kurang tahu ya. Ini agenda selanjutnya, pasang-pasang apa ini? Engsel apa ini? Engsel tempat apa? Ide. Oh. Ini Bang Toba udah dikabari belum? Udah. Udah meluncur? Belum, belum saya ikut. Orang kita juga mau pulang lagi nanti. Oh gitu ya. Ini pakai apa? Solar? Solar. Untuk ngilangi karatnya ya? Ada oli bekas ini ya. Oli bekas mau di... Untuk apa ya ini ya? Ini, Pak. Pak Pon, kalau oli seperti ini untuk apa ya, Pak ya? Oh, untuk bahan bakar berarti. Ini untuk dibakar lagi ya? Oh. Ada nggak? Kering. Mas, naik oli itu untuk apa mas ini mas? Ya, pembakaran aspal. Oh, pembakaran aspal. Waduh, gue ngerti, kalau naik sing tahu ya itu Pak Pondidi sama Pak Ketua. Ini? Kocokku ya gulek ini jenengnya si Teddy. Untuk pembakaran aspal ya. Yuk, mari mas. Untuk pembakaran aspal, Pak. Tobong barang ini, Pak. Tobong itu pembakaran batu putih gamping itu ya, teman-teman ya. Pak Kardi juga sudah hadir tuh, teman-teman. Di Pool ALS Yogyakarta ya. Nanti kita ke belakang ya nanti ya. Dulu pak dek, kalau solar aja nggak boleh. Ini nggak ada solarnya. Mana ketua? Nggak bisa ada solar mau sampai kiamat. Cek cair. Cek cair ya. Nanti nunggu 270 aja dulu bang. Sampai pengeluaran udah lewat toh. Ungaran udah lewat. Ini jam berapa toh? Jam berapa Pak Buyut? Semarang. Iya. Iya dari Semarang. Enggak jam berapa ini? Setengah 10. Aduh, enggak nutut. Berarti dek dulu nanti belinya. Tetap dek dulu ketua. Patas. Mila Sejahtera. Ragil dari Banyuwangi. Jurusan Jember Jogja. Baru sampai sini ya. Ini jam berapa ya dari Banyuwangi ya? Kok setengah 10 baru sampai sini nih ya? Oke lah ya, teman-teman ya. Ini malah berubah lagi jadwalnya ya. Dan ini juga masih bingung bagaimana untuk mengondisikan solar ini ya. Solar RS248 res nih teman-teman. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Family.
Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.